waktu itu ada pertanyaan gini, Pak, nanti kalau saya ditanya saya jawabnya apa? Improvisasi aja. Nah, cuma memang perlu juga dipersiapkan memang masing-masing itu dengan apa nih, dengan informasi mungkin yang kalau dia tidak dapat di apa di satu orang mungkin dia juga bisa dapat di tempat yang lain, dan juga mungkin perlu dikembangkan apa ya berbagai macam inilah apa nih kemungkinan mungkin terjadi ketika orang itu datang, karena memang yang skenario ini kan bukan skenario film, artinya terus film itu kan predicted semuanya, memang diarahkan untuk apa nih menemui ini, ini kan bebas siapa saja bisa masuk, bisa nanya sama siapa saja. Mungkin skenario ini memang mesti di apa nih dipersiapkan dengan matang. Itu aja. Yang lain menambahkan mungkin karena kalau nggak salah ini pelatihan yang diadaptasi dari modulnya federasi ya. Dan federasi itu sekarang dia sudah memulai pelatihan semuanya dengan berdasarkan kompetensi. Kita sebenarnya juga sudah memulai juga TNI. Jadi kalau teman-teman misalnya punya kompetensi profil yang berbeda-beda, ya masing-masing profil itu harus diuji kompetensinya. Kalau teman-teman benar-benar menguasai nggak atau cakap nggak di bidang sesuai dengan profil teman-teman itu. Kalau misalnya saya misalnya di bidang WOS ya, saya cakap nggak misalnya dalam hal pengolahan air, khusus air aja misalnya. Ya, saya harus dinilai berdasarkan air aja, tidak dalam kategori bahwa misalnya koordinasi, kategori misalnya apa namanya manajemen yang lainnya. Jadi sekarang kita lebih kepada masing-masing profil itu punya alat ujinya sendiri. Makanya sekarang PM itu tadi getol-getolnya melakukan uji sertifikasi. Karena kita pengen kalau orang memang dia spesialis di Pusdatin, ya dia kan diuji berdasarkan kemampuannya di Pusdatin. Kalau di WOS, di WOS, di PP, di PP, di dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman juga ketika teman-teman berada dalam satu tim, ada profil yang berbeda-beda, harapannya kita tadi seperti juga bahwa masing-masing profil itu dites untuk sejauh mana kita melihat kemampuannya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terbiasa melakukan sebagai pelaku gitu misalnya, sebagai orang lapangan tiba-tiba dites untuk posisi koordinator atau manajer, yang bahkan juga jadi kita berusaha menyeimbangkan alat uji kita supaya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan salah satu yang masukan buat simulasi ini mungkin tadi itu bahwa masing-masing profil itu harus dites. Jadi kayak tadi misalnya yang dua orang, satu orang masuk ke dalam ruang rapat sama bupati, yang lainnya ngapain? Mungkin lain-lainnya bisa dikasih tes juga bahwa bagaimana sih cara menyusun hasil assessment gitu misalnya, atau cara menginput kaji cepat dalam format apa namanya sekarang ODK ya, ODK. Jadi selagi temannya satu dites juga di dalam, kita di sini juga tetap diuji kompetensinya. Ada pertanyaan atau masukan lagi untuk bagaimana kita membuat simulasi ini sebelum kita akhiri? Tapi so far gimana kira-kira teman-teman dari malam sampai sekarang? So far sungguh panas. Ngantuk, was-was, mules, situasinya yang saya rasakan di PKDD itu bikin nangis mesin. itu benar-benar seperti sebenarnya, nah ya kedepannya mungkin bisa juga tempatnya saya juga semalam itu langsung sih wah jalan ke arah mana gitu, mungkin ke desa yang di desa itu ya asumsi saya sendiri itu di desa itu udah disiapkan teman-teman mesinnya itu seperti itu, tapi pas sampai sini keliling sini semua gitu, jadi ada ya emang ada rasa juga sih, ada rasa ya kurang puas juga gitu. Yang wow, saya pikirkan gitu kan under ekspektasi. Apa yang ini tapi pas simulasi bilang aja dari bos Merapi. Ya mungkin sekarang bisa di kalau di Merapi misalnya. Jadi
Asik. Jangan lupa habis kita support total ekonomi ya, maju ya.